kami punya memorandum ini adalah untuk menuntut supaya kerajaan mencari jalan penyelesaian dengan segera berkaitan pengiktirafan dan perlindungan tanah adat orang asli. Kami pernah jumpa dengan kerajaan negeri pada 23 hari bulan 7 2013 bersama dengan Timbalan Menteri Besar, dan Timbalan Menteri Besar dia sudah bercakap dengan kami, katakan dia nak akan bawa isu itu ke peringkat EXCO dan juga Dewan Undangan Negeri, Dewan Speaker. Tapi sampai daripada sejak itu sampai sekarang tidak ada tindakan ataupun keprihatinan kerajaan negeri Kelantan untuk menyelesaikan isu tanah adat. Bila kali terakhir berjumpa dengan Menteri Besar tu untuk berbincang mengenai hal ini? 23 hari bulan 7 2013. Lepas tu tak ada tindakan susulan daripada K-Port Tuan? Selepas tu kami kerana kami tidak ada jalan yang lain, kerana kami pun sudah hantar memorandum, kami sudah buat bantahan, tetapi tidak ada jawapan daripada kerajaan negeri, maka kami tidak ada jalan lain, tak ada cara lain, kami membina sekatan bloket sepanjang 7 bulan inilah, sejak 18 Februari 2018. Kerajaan negeri menganggap jaringan kampung orang asli Kelantan ini tidak berdaftar, apa ni, NGO haram, dan sedangkan kami jaringan kampung orang asli Kelantan adalah daripada akar umbi, dan kami lebih faham situasi keadaan yang berlaku di kampung kami.